Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita nak masak menu special. Namanya lembu naik bukit. Ataupun dalam bahasa Khmernya kau leng Tom, Nom, Kau Leng Tom. Kenapa dinamakan lembu naik bukit? Okay, so ada cerita dia lah. Dan menu ini sebenarnya saya dapat di Phnom Penh, di Kemboja. Salah satu makanan tradisi orang-orang di Kemboja sana. Okay, baik. Dia simple je, cara masak dia. Seperti kita buat steamboat. Cuma yang penting ialah ini. Ini adalah dapur ataupun periuk khas, dapur dan periuk khas untuk masak lembu naik bukit. Jadi kita akan masak. Okey, saya nak cerita kenapa dinamakan sebagai lembu naik bukit. Okey, lembu tu daging lah, maksudnya daging mewakili lembu lah, daging lembu. Okey, kenapa naik bukit? Sebab periuk ini dia macam bukit. So daging-daging ni akan dimasak, diletakkan di atas periuk yang macam bukit ni. Sebab tu dinamakan sebagai lembu naik bukit atau Kau Leng. Kau Leng Nom. Kau Leng Nom dalam bahasa Khmer. Okey, bahan-bahannya ialah sayur, sayur-sayuran, ini makanan sihat juga ni. Ada sayur brokoli, ada sawi. So kita ada oyster ataupun mushroom, mushroom oyster ataupun mushroom apa? Tiram, cendawan tiram. Kita ada carrot. Kemudian kita ada kicap. Kita ada sos, kita ada sos. Okey. Dan kita ada sedikit mentega. Okey, saya rasa ada satu tertinggal ni. Telur. Telur Okey. Ya, telur atau telur? Ha? Oh, kat sini. Telur. Okey. Dan telur ini kita gunakan sebagai bahan perapan yang akan dicampur ataupun dia akan di apa nama, diolahkan sekali dengan kicap, sos dan juga mentega. Sebelum tu saya nak bagi tahu daging lembu ini mesti dipotong slice. Sayur yang telah dibasuh, sayur-sayur telah dibasuh dan telur pun dibasuh. Okey, untuk membuat bahan perapan, kita pecahkan telur sebiji. Okey, telur sebiji. Kemudian kita masukkan sos, kicap, mentega. Dan saya suka menggunakan olive oil ataupun minyak zaitun sedikit. Okey, seterusnya kita masukkan daging. Okey, sekarang kita nak mulakan masak. Biasanya saya akan masak lembu naik bukit ni menggunakan arang. Jadi hari ini kita tak sempat nak prepare arang sebab maklumlah musim hujan. Jadi susah nak dapat arang. Jadi kita boleh juga menggunakan periuk lembu naik bukit ni kita masak atas dapur gas. Okey, jom kita masak. Okey, kita panaskan periuk. Letak sedikit mentega. Nampak berasap kan? Kita kata macam steamboat. Okey, kita masukkan daging yang telah diperap sedikit demi sedikit. Okey. Letak atas boleh, letak kecil pun boleh lah. Okey. Kita ambil lagi. Okey, kita masukkan sayur yang telah kita potong tadi. Okey. Sayur-sayur ni kita letak kat tepi dia ni. Ha. Okey. Simple kan? Macam saya cakap tadi, cara masak dia macam kita buat steamboat lah. Okey, kita balik-balikkan dia. Tengok tu. Kan, tu steamboat. Okey, cuba tengok. Dah masak ke belum? Masih merah lagi, so biarkan.
Okey, dah siap. Inilah dia menu lembu naik bukit atau Khao Lang Nom. Makanan tradisi daripada Kemboja. Okey, selamat mencuba. Bye. Marhaban ya.